Om Santir, Santir, Santir. Berbagai kerajinan terdapat di Pulau Bali, salah satunya kerajinan kaca piung. Polda Bali bantah telah mengeluarkan sketsa wajah pelaku perampasan senjata anggota Brimob Polda Bali. Bali United memperkenalkan Stefano Lillipali sebagai pemain barunya. Menyuguhkan suasana pedesaan, Ubud Village Jazz Festival kembali digelar. Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali, kembali hadir menyapa Anda. Selama satu jam ke depan kami akan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Kekayaan budaya yang senantiasa dilestarikan dan kreativitas yang tinggi menjadikan Bali sebagai tempat bertumbuhnya seni. Di Desa Pejaten Tabanan Bali, berbagai kreativitas hasil kerajinan tangan keramik dipamerkan di Museum Tantri. Desa Pejaten Tabanan Bali. Disinilah tempat yang tepat berburu aneka produk kerajinan berbahan dasar tanah liat. Mulai dari aneka bentuk gerabah, hingga keramik unik dan fungsional dengan detail ukuran cantik. Lengkap tertata apik. Di sini pula sejak Mei 2015 silam, sebuah museum keramik berdiri. Museum Tantri namanya. Ada 3 ruang pamer di museum ini. Di ruang pertama dipamerkan berbagai gerabah buatan tangan. Di ruang kedua khusus dipamerkan hasil kerajinan tangan yang tidak dijual. Nah, di ruang terakhir dipamerkan aneka produk keramik. Keunggulan produk keramik di sini adalah meski memiliki bentuk unik, fungsi bendanya tetap maksimal. Oke, dan saat ini saya sudah berada di salah satu sudut di Museum Tantri. Salah satu produk unggulan yang jadi andalan yaitu tara. Ini adalah teapot dengan bentuk gajah. Unik kan? Selain melihat-lihat kerajinan di ruang pamer museum, di sini pengunjung juga bisa melihat proses pembuatannya. Bahkan bisa ikutan membuatnya. Ada 7 tahap yang harus dilakukan sampai menghasilkan bentuk yang sempurna. Tahap pertama ialah menyiapkan tanah liat. Tanah liat atau clay yang digunakan didatangkan dari berbagai daerah di Indonesia. Bahan bakunya ada yang berasal dari Kalimantan, ada dari Belitung, dan komposisi daripada clay pembuat daripada keramik ini ada beberapa komposisi terdiri dari feldspat, silika, kaolin. Nah, ada dari clay-clay dari Belitung dan Kalimantan itu dikomposisikan menjadi satu, itu dapatlah dengan standar stoneware. Setelah itu ditimbang berdasar berat kebutuhan benda yang akan dibuat untuk kemudian dibentuk sesuai apa yang diinginkan.
Membentuknya ternyata tidak mudah. Jadi kalau untuk pemula yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita untuk membuat center dari apa yang akan kita bikin. Dan kekuatan untuk menahan, setelah itu gas harus stabil. Setelah dibentuk sesuai dengan keinginan, proses berikutnya ialah trimming. Pada tahap ini, yang perlu diperhatikan ialah ketebalan pada bentuk yang dibuat untuk kemudian didekorasi sesuai dengan motif yang kita inginkan. Dan seperti inilah hasil dari jerih payah kurang lebih dari 1 jam. Cukup sulit, butuh kesabaran, butuh kekuatan, butuh ketelatenan juga untuk bisa jadi yang seperti ini. Tahap terakhir setelah didekorasi ialah pewarnaan dan pengeringan keramik. Untuk menghasilkan keramik yang maksimal, proses pengeringan membutuhkan waktu 10 jam. Belajar membuat keramik di museum ini menarik minat para wisatawan asing. I wanted to discover how to do pottery because it's very typical and authentic from Bali. Museum Tantri juga menjadi wadah bagi para seniman untuk memamerkan hasil karyanya. Jadi kita inginkan ya di Desa Pejaten ini ke depan bisa menjadi pusat daripada kerajinan gerabah dan keramik, di mana nantinya bisa berkembang ya. Jadi bisa menjadi sebagai salah satu kunjungan daripada wisatawan. Keramik-keramik karya perajin juga dijual di toko yang ada tepat di samping museum ini. Pengunjung dapat membeli berbagai macam bentuk keramik dengan kisaran harga mulai dari Rp15.000 sampai Rp15 juta. Vera Zenvia, Slamet Kurniawan, melaporkan untuk NET. Bali memiliki berbagai kerajinan unik, salah satunya kaca tiup. Kerajinan ini diburu pembeli karena bentuknya bisa dibuat sesuai selera. Penasaran? Berikut liputannya. Vas bunga, akuarium unik, hingga berbagai hiasan rumah warna-warni, ini merupakan kerajinan kaca tiup buatan Ubud Bali. Demi kepuasan pelanggan, pengunjung dapat secara khusus membeli produk dengan bentuk sesuai selera. Bahan utamanya adalah kaca bekas. Sebelum dibuat kerajinan, kaca-kaca dibersihkan terlebih dahulu. Lalu dioven dengan suhu 2000 derajat Celcius. Suhu ini akan melelehkan kaca. Lelehan kaca kemudian ditakar, kemudian dibentuk dengan metode tiup. Proses peniupan ini berlangsung cepat sebelum lelehan kaca mengeras. Setelah dibentuk, kaca yang telah dibentuk ini dioven lagi dengan suhu 5000 derajat Celcius. Ini merupakan proses pemadatan. Nah, kerajinan blowing glass atau kaca tiup ini dianggap bagus dan layak dijual jika bentuknya bulat sempurna seperti ini dan gelembung atau bubbles dalamnya itu tidak terlalu banyak dan bentuknya tidak terlalu besar. Untuk menghasilkan bentuk unik, kerajinan kaca tiup dikreasikan dengan kayu gamal. Produk ini terbukti paling banyak digemari pembeli. Nggak terlalu sengaja ya, kita bikinnya awalnya kita coba-coba kayunya itu dari kayu biasa gitu, punggut gitu, terus kita jadikan, sayang kalau kebuang, jadi kita recycle kembali, jadi jadi kerajinan biar bisa bermanfaat gitu.
keunikan bentuk produk, menjadikan barang-barang tersebut diburu pembeli. Kita pengen beli yang gede, yang ada pohonnya gede, akuariumnya gede, biar bisa kita isikan. Akuarium tuh dekorasi rumah aja, buat isi ikan biar kita enak sama anak-anak lihat. Berlokasi di Ubud, Bali, toko sekaligus pabrik gelas tiup ini buka tiap hari dari pukul 9 pagi sampai 5 sore waktu Indonesia Tengah. Tempat ini menjual produknya dengan harga mulai dari Rp60.000 hingga Rp2.000.000. Kini produk kaca tiup ini tak hanya memenuhi pasar lokal, melainkan juga untuk memenuhi permintaan dari Australia dan Perancis. Gita Natalia Andi Setiawan laporkan untuk NET. Peringati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan melepas ribuan tukik ke lautan lepas. Tunggu sesaat lagi tetap di NET Bali. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Selamat pagi. Sebuah pameran kuliner tahunan bertajuk Summer Food Fancy Show 2017 berlangsung di kota New York dan Pavilion Indonesia menawarkan sejumlah produk khas tanah air. Tentang itu salah satu poin penilaian dari Kuching Springs kalau mereka ikut show. Kita lihat beberapa perkiraan cuaca di beberapa kota besar di Indonesia. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di NET. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami di NET 10. Informasi selanjutnya, kontingen Indonesia menampilkan beragam budaya seperti aksi pencaksilat dan juga tarian tradisional. Ini lengkap dengan pakaian adat Nusantara dalam perhelatan Karnaval Tropical de Paris. Tapi video berikutnya ini datang dari CJ Hasan Syamsuri. Hasan berbagi informasi tentang gua terbesar dan terpanjang se-Asia Tenggara. Sekian NET 10 pagi ini, saya Sheila Purnama. Dan saya Arsan Jaya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Berbagai cara dilakukan masyarakat untuk memperingati Hari Kemerdekaan RI. Salah satunya adalah melepas ribuan tukik ke lautan lepas pada Minggu pagi di Pantai Serangan Denpasar. Mewarnai miniatur tukik dan melepas tukik ke lautan lepas. Ya, inilah salah satu cara Talter Conservation and Education Center memberikan pendidikan kepada anak-anak. Anak-anak ini cukup antusias saat diberikan kesempatan untuk mewarnai miniatur tukik. Bermacam-macam warna pun mereka torehkan pada miniatur tukik. Warna ditorehkan sesuai dengan imajinasi mereka. Usai mewarnai, tiba saatnya untuk melepaskan tukik. Sebelum tukik dilepaskan, seorang pemuka agama melantunkan doa-doa agar ribuan tukik ini selalu diberikan keselamatan. Dan tidak lupa, anak-anak juga memberikan nama dan harapan untuk tukik yang dilepasnya. Yes. And for the ship to
Melibatkan anak-anak dalam melepaskan tukik ke lautan lepas merupakan salah satu cara memberikan edukasi tentang pelestarian penyu. Secara pelan-pelan ya, anak itu secara sadar, sendiri dengan sadarnya dia akan ikut mengambil bagian juga untuk menjaga pelestarian penyu sendiri. 1072 tukik ini merupakan hasil penetasan yang berasal dari 52 sarang yang ada di Pulau Serangan Denpasar. Pelepasan ribuan tukik yang berlangsung di Pantai Serangan Denpasar ini juga merupakan serangkaian peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Pada tanggal 12 Agustus lalu, gajah-gajah di Bali Zoo mendapatkan hadiah istimewa berupa makanan favorit mereka. Bukan karena ulang tahun, melainkan setiap tanggal 12 Agustus diperingati sebagai World Elephant Day. Ada Terry, Nur, Adele, dan 10 gajah lainnya. Yap, ini adalah hari istimewa bagi gajah si mamalia berukuran jumbo. World Elephant Day. Dirayakan di Bali Zoo Gianyar Bali, seluruh gajah dapat perlakuan spesial. 60 kg makanan favorit mereka disuguhkan di atas meja sepanjang 10 meter. Mulai dari sayuran, aneka buah-buahan, termasuk kelapa muda, tinggal santap. Gajah rata-rata yang ada di Bali Zoo mulai dari umur 20 sampai 26. Pada hari ini kita menyiapkan 60 kilo makanan spesial untuk mereka, yang mana setiap harinya gajah-gajah ini 25 kilo per gajah satu hari. World Elephant Day jatuh tiap tanggal 12 Agustus. Diperingati sejak 2012 lalu sebagai ajang kampanye pelestarian gajah yang kian memprihatinkan. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, total populasi gajah di Indonesia saat ini hanya sekitar 1.300 ekor. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Saat libur panjang, jumlah pengunjung ke Kebun Binatang Surabaya, Jawa Timur biasanya membludak hingga lebih dari 70 ribu orang. Nah, untuk memandu dan memberi informasi pada para pengunjung, pihak KBS menurunkan kiper-kiper cantik. Temani masa liburan panjang, Kebun Binatang Surabaya, Jawa Timur menurunkan kiper Sri Candy. Kiper perempuan berpenampilan menarik, yang siap berikan informasi seputar satwa kepada para pengunjung. Dinda Prasetyawati salah satunya. Ia bertugas di area kandang jerapah dan zebra. Salah satu kegiatan Dinda mengajarkan pengunjung cara memberi makan zebra. Kalau di sini kan selain bisa berinteraksi langsung sama satwa-satwa di sini, bisa juga langsung memberikan edukasi buat adik kecil-kecil. Bagi warga Jawa Timur, KBS masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit. Pengunjungnya bisa mencapai 70 ribu orang. Oh, ini apa liburan keluarga? Pengen apa? Menunjukkan anak-anak tentang satwa. Berbagai pertunjukan menarik jadi daya tarik tersendiri, namun pihak pengelola pastikan kesejahteraan hewan. Kami menampilkan atraksi ini tidak menyimpang atau tidak menyimpang jauh dari perilakunya si satwa. Jadi kita tunjukkan langsung bahwa satwa pun juga bisa diajak berinteraktif, asal tidak keluar dari koridor perilaku satwa. Bagi yang berlibur ke kebun binatang, wajib menjaga perilaku dan juga kebersihan ya. Tidak boleh sembarangan memberi makan hewan. Dan buang sampah harus pada tempatnya. Jangan biarkan sampah bekas makanan dan minuman berserakan, terutama di area kandang hewan. Sony Misdenanto melaporkan untuk NET. Polda Bali bantah telah mengeluarkan sketsa wajah pelaku perampasan senjata anggota Brimob Polda Bali. Tunggu sesaat lagi, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime, anime! Gosip Indonesia! Dan... Ini meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Wah, ya. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat.
Orang irit itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia Bercanda hanya di Net. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi, hanya di Net. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok, silakan. Hah? Dengar Sumendra kan? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini kamar siapa? Gue. Ini kamar siapa? Elo. Ya udah. Tune Show, hanya di Net. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa bang? Kamis you. Ini Talk Show, hanya di Net. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Ridley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Lintas Imaji. Ya, kembali di Net Bali, Polda Bali bantah telah mengeluarkan sketsa wajah pelaku perampasan senjata anggota Brimo Polda Bali. Hal ini karena telah beredar luas foto sketsa wajah di media sosial. Hingga saat ini Polda Bali belum mengeluarkan secara resmi sketsa wajah pelaku perampasan senjata Brimob anggota Polda Bali. Saat ini tim investigasi gabungan Polda Bali masih melakukan analisa terhadap data dan keterangan saksi yang dikumpulkan. Di Reskrimum Polda Bali Kombes Pol Sang Made Mahendra Jaya menegaskan, pihaknya masih mempelajari data-data yang dikumpulkan. Pihaknya membantah jika foto yang beredar tersebut bersumber dari Polda Bali. Kita masih belum menyimpulkan peristiwa apa yang terjadi, belum kita simpulkan. Kita baru sebatas melaksanakan olah TKP, ya, kemudian melakukan pra rekonstruksi dengan menghadirkan menghadirkan korban, kemudian mencari baket untuk memberikan gambaran pada kita peristiwa apa yang terjadi. Kita masih mencocokkan, hanya sayangnya kendalanya di sini adalah ini keterangan korban ini belum konsisten. Sebelumnya sejak beberapa waktu yang lalu beredar di media sosial dua foto dan satu sketsa wajah pelaku penyerangan terhadap anggota Brimob Polda Bali. Sebelumnya pada Selasa siang anggota Brimob Polda Bali diserang oleh orang tidak dikenal. Akibatnya korban mengalami luka memar di bagian wajah dan tidak sadarkan diri. Sementara senjata laras panjang jenis SS-1 yang dibawa korban hilang. Saat ini korban masih mendapat perawatan di rumah sakit. Surya Sanjaya melaporkan untuk Net. Meski sempat membawa kabur sebuah taksi hasil rampasan, seorang laki-laki pelaku perampasan itu akhirnya berhasil diamankan petugas kepolisian di sebuah hotel di Denpasar. Inilah mobil taksi Bluebird dengan nomor lambung 296 yang dirampas oleh Karisma Gultom. Pria yang tinggal di Jalan Bypass Ngurah Rai ini pada Jumat pagi merampas mobil taksi Bluebird yang dikendarai oleh korban Urip Nugroho. Hal ini berawal saat pelaku memesan taksi untuk menuju ke sebuah tempat hiburan malam. Namun sesampainya di tujuan, korban ingin diantar lagi ke sebuah hotel namun tujuannya tidak jelas. Hingga akhirnya saat tiba di sebuah hotel, korban yang akan membukakan pintu mobil justru didorong dan pelaku langsung membawa kabur mobil tersebut. Pihak kepolisian dari Polresta Denpasar akhirnya berhasil menemukan pelaku bersama seorang wanita di Hotel Dimension Denpasar. Menurut petugas resepsionis Hotel Dimension, saat itu pelaku datang terburu-buru bersama seorang wanita dengan mengendarai mobil taksi. Meski pelaku membayar sewa hotel, namun saat dimintai kartu identitas pelaku justru menolak. Saya paksa dan meminta sebenarnya. Kasih tunjuk yang tato di sini, dan buka dia baik-baik lihat ini.
Belum diketahui motif dari pelaku merampas mobil taksi tersebut. Pelaku saat ini masih diamankan di Polresta Denpasar untuk proses pemeriksaan. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Dari Jawa Timur, pesawat jenis Aviat Husky mendarat darurat di areal pesawahan di Ponorogo. Pesawat yang dipiloti dua orang pria lanjut usia asal Jakarta ini diduga kehabisan bahan bakar. Minggu siang, warga desa Carangrejo, Kecamatan Sampung, Ponorogo, Jawa Timur, dihebohkan dengan pendaratan darurat pesawat jenis Aviat Husky di areal persawahan. Pesawat yang dipiloti dua orang pria lanjut usia asal Jakarta ini berhasil menyelamatkan diri. Awalnya, pesawat milik KONI DKI lepas landas dari Pondok Cabe, Jakarta menuju Pacitan dengan menempuh perjalanan selama 6 jam. Namun di langit Ponorogo, pesawat kehabisan bahan bakar sehingga terpaksa mendarat darurat. Ya, awalnya tujuannya mau ke Pacitan, terus karena cuacanya nggak bagus, kita mutusin Pacitan tidak ketemu, mau balik ke Solo. Tapi bahan bakarnya keburu habis. Sempat kebingungan nyari lokasi tadi, Pak? Sekitar bingung lihat sawah, udah ngingin sawah aja. Rencananya pesawat buatan tahun 1992 ini akan dievakuasi ke Pacitan. Pesawat ini pun menjadi tontonan warga. Untuk mengamankan lokasi, petugas memberikan garis polisi. Hendra Seraka Setiawan melaporkan untuk NET. Setelah mundur dari program Mata Najwa, Najwa Shihab diisukan menjadi Menteri Sosial menggantikan posisi Hovifah Indar Parawansa. Namun Najwa Shihab membantah dan mengaku masih cinta dunia jurnalistik. Setelah menyatakan mundur dari stasiun TV nasional, host Mata Najwa menjadi sorotan netizen. Mulai dari mempertanyakan hingga menyayangkan, beragam spekulasi dari netizen pun tertuliskan di kolom komentar akun media sosial Najwa Shihab. Ada anggapan duta baca ini akan berlabuh ke stasiun TV lain, hingga santer disebut akan ditarik menjadi Menteri Kabinet Kerja Jokowi JK. Bahkan surat kabar nasional secara terang-terangan menjadikan sorotan netizen tersebut dalam headline berita Jumat kemarin. Namun Najwa Shihab membantah akan dijadikan Menteri Sosial menggantikan Hovifah Indar Parawansa. Menurut Najwa, kedatangannya ke Istana Presiden akhir-akhir ini bukan membahas reshuffle kabinet, melainkan bertemu Mensesnek terkait tugasnya sebagai duta baca yang akan belusukan ke sejumlah daerah. Ya, memang beberapa kali saya ke istana, tetapi itu ada hubungannya dengan tugas saya sebagai duta baca. Jadi, dan ke istana pun tidak bertemu dengan Pak Jokowi, yang saya temui Pak Pratikno, Menteri Sekretaris Negara, atau KSP, Kang Teten, atau Cak Kardi, Sukardi Rinangkit, dan semuanya itu dalam rangka fungsi saya sebagai duta baca. Najwa Shihab terpilih menjadi Duta Baca Indonesia 2016. Ia mengemban tugas mengampanyekan kebiasaan membaca di kalangan masyarakat Indonesia hingga 2021. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Konser musik We The Fest di G-Expo Kemayoran akan berakhir malam ini. Nah, konser yang rutin digelar tiap tahun ini sempat dikejutkan dengan kehadiran Presiden Joko Widodo. Meski Presiden tak mengenal para penyanyinya, rupanya nonton konser kali ini sekaligus memantau industri kreatif tanah air. Presiden Joko Widodo secara mengejutkan muncul di tengah penonton saat gelaran Festival Musik We The Fest 2017 hari pertama Jumat malam di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Jokowi muncul bersama staf kepresidenan Teten Mas Duki saat pertunjukan penyanyi asal Inggris Charlie XCX berlangsung. Nah, kehadiran Jokowi yang secara mendadak di tengah ratusan anak milenials ini rupanya sekaligus bernostalgia dengan hobinya menikmati musik rock, sekaligus memantau industri kreatif tanah air. Menurut Presiden, industri kreatif merupakan kekuatan ekonomi nasional karena Indonesia memiliki pasar yang besar. Tadi malam saya juga nonton We The Fest, saya sampai jam 12 tadi malam. Saya nonton Koda Lain, saya nonton Linkin Park, nonton. Untuk apa kita nonton? Untuk membandingkan posisi kita ada di mana. Kurang lebih selama 1 jam Presiden berada di festival musik tersebut. Nonton konser WTF ini pun diunggah di akun resmi Instagram Jokowi dan langsung dikomentari ribuan netizen. Ada yang mengapresiasi hingga menyebut Presiden gaul, namun ada pula yang mengkritik. Tim Liputan melaporkan untuk NET.
Sesaat lagi kita akan ikuti berbagai berita tentang sepak bola dunia. Jadi tetap di Net Bali. Kami melaksanakan patroli. Bentar, jaguar rambuan, jaguar motor, gerakan pelan-pelan. Tetap tengok kiri kanan. Setelah sampai di lokasi, saya membagi tim untuk menutup ruang gerak pelaku. Untuk para pengemudi, untuk tidak menggunakan bahu jalan. Karena bahu jalan diperuntukkan untuk keadaan darurat. Terima kasih. Lonjol ke TKP. Siap, 86. Tutup aktivitas hari Anda dengan rangkuman informasi terkini. Masih di Net 24, dua kapal ikan Malaysia diamankan di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Sekitar 2 ton ikan disita petugas dan 21 ABK kapal diamankan. Selanjutnya dua bandar narkoba diciduk petugas di Jalan Raya Lintas Sumatera Lampung Tengah. Seekor ikan mola-mola terdampar di pantai Teluk Palu ditemukan warga. Ya, ini kali ketiga ikan jenis mola-mola terdampar di pantai Teluk Palu. Temani istirahat malam Anda bersama Net 24 setiap hari jam 12 malam. Here are the stories about passion, teamwork, battles for victory. Here we bring sports to the next level. One hour, that's all you need. Net Sport. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin. Mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series. Hanya di Net. Selamat malam. Welcome back di acara yang bikin meleleh, yes. Bikin jenius, bikin baper bersama dengan kami berdua. Namanya Liga Juve ya, pasti Juve yang juara lah. Ya, tapi daripada gadungan, mendingan kita dengerin langsung pernyataan Jurgen Klopp ya. Mereka akan tampil lebih agresif, memberikan umpan-umpan, tetapi gol-gol tetap akan hadir dari penyerang-penyerang yang ada di depan. Saya kira nih situasinya... Gak ngaruh kali, kira-kira ada pemain paling jelek waktu lawan Barcelona. Itu menurut Anda jeleknya. Sampai ketemu besok dan... Suka-suka! Waduh, mandi tuh. Air. Iya, ya, masa betul. Sih? Iya, lagi. Kayak air ya? Iya, ya. Ini ya. Ya. This is water. Water. Yeah, water. 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 Firza ngapain sih? Jangan tonton The Comment ya. Yuk, stay funky. Stay funky. Berita sepak bola kita awali dari juara bertahan Premier League Chelsea yang menuai hasil buruk kalah 2-3 dari tim mediocre Burnley. Meski menuai hasil buruk, ada kabar baik dengan performnya rekrutan termahal mereka Alvaro Morata yang sukses cetak 1 gol dan 1 assist. Perjalanan Chelsea untuk mempertahankan gelar dimulai dengan menghadapi tim mediocre Burnley. Di awal laga, The Blues sebenarnya mampu tampil dominan dengan 68% penguasaan bola. Namun keberuntungan Chelsea berubah saat sang kapten Gary Cahill mendapat kartu merah pada menit ke-14. Selain menjadi sebuah keputusan yang kontroversial dari wasit Craig Pawson, kartu merah ini juga menjadi kartu merah pertama bagi Cahill selama berkarir bersama The Blues. Bermain dengan 10 orang, permainan skuad Antonio Conte langsung menurun. Akhirnya The Blues terpaksa kebobolan 3 gol di babak pertama. Yakni melalui 2 gol yang dicetak oleh Sam Fox pada menit ke-24 dan 43, serta 1 gol dari Stephen Ward pada menit ke-39. Tertinggal 0-3 dari Burnley menjadikan Chelsea juara bertahan pertama Premier League yang tertinggal 3 gol di babak pertama di partai pembuka musim baru.
Masuknya striker Anyar Alvaro Morata pada menit ke-59 sukses membangkitkan permainan Chelsea. Hanya 10 menit berselang, pemain termahal Spanyol ini berhasil mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan menjadi 1-3. Meski harus bermain dengan 9 orang setelah Cesc Fabregas diusir wasit pada menit ke-81, Chelsea kembali memperkecil ketertinggalan 7 menit setelahnya. Lagi-lagi Morata menjadi inspirasi The Blues setelah mengirim satu umpan kepada David Luiz. Meski terus menguasai permainan hingga akhir laga, tidak ada gol lagi yang tercipta. Skor 3-2 bertahan untuk kemenangan Burnley. Ya, selain Chelsea, Liverpool juga gagal raih hasil sempurna di laga perdana. Satu-satunya tim empat besar EPL musim lalu yang sukses raih poin sempurna yaitu Manchester City. Sementara Everton berhasil kemas 3 poin berkat tunggal si anak hilang Wayne Rooney. Manchester City langsung tancap gas di laga pembuka Premier League musim ini. Menghadapi tuan rumah tim promosi Brighton & Hove Albion, tim asuhan Pep Guardiola menang 2 gol tanpa balas. Meski unggul penguasaan bola hingga 78%, The Citizen baru bisa cetak gol di babak kedua melalui Sergio Aguero di menit ke-70, usai memanfaatkan umpan David Silva. Tambahan 1 gol tersebut membuat Aguero telah cetak 16 gol dari 18 laga terakhir di semua kompetisi, dan sudah menjebol 30 dari 31 klub Premier League. Sementara bagi David Silva, asisnya ke Aguero membuat dirinya telah mengemas 58 asis sejak bergabung bersama Manchester City 2011-2012. 5 menit berselang, City sukses gandakan keunggulan lewat gol bunuh diri Lewis Dunk. Ia pun jadi pemain ketujuh yang cetak gol bunuh diri di laga pembuka. Kemenangan City ini membuat Pep Guardiola catatkan rekor manis dengan memenangi 8 laga liga terakhir di partai pembuka, baik bersama Barcelona, Bayern Munchen hingga Manchester City. Dengan rincian cetak 25 gol dan 5 clean sheet serta kebobolan 3 gol, terakhir kali Pep Guardiola kalah di laga pembuka pada 2008. Hasil berbeda diraih Liverpool di laga pembuka yang hanya bermain seri lawan tuan rumah Watford di Vicarage Road Stadium. Bahkan anak asuh Jurgen Klopp tertinggal 2-1 di babak pertama melalui gol cepat Stefano Okaka dan Abdoulaye Doucoure pada menit 32. Sementara The Reds hanya mampu cetak 1 gol melalui Sadio Mane di menit 29. Di babak kedua, anak asuh Jurgen Klopp mampu berbalik unggul melalui penalti Firmino di menit 55. Dan gol debut Mohamed Salah 2 menit setelahnya. Salah pun jadi pemain ke-12 Liverpool yang bisa cetak gol debut. Tapi sayang Liverpool gagal menang usai Miguel Britos mampu samakan kedudukan di injury time. Hasil seri ini jadi kegagalan pertama Liverpool meraih kemenangan di match pertama sejak musim 2012-2013. Sementara Everton sukses raih poin sempurna di laga pembuka saat menjamu Stoke City di Goodison Park. Tim asuhan Ronald Koeman tampil dominan dengan penguasaan bola hingga 62% dan melepaskan 7 tembakan namun hanya mampu menang tipis 1-0 berkat gol pemain baru tapi lama mereka, Wayne Rooney. Gol ini membuat Rooney sudah terlibat 300 gol selama berkarir di Premier League, dengan rincian 199 gol dan 101 assist. Gol tersebut sekaligus torekan sejarah baru karena gol terakhir Rooney di Everton dengan golnya sekarang berjarak 486 hari. Beralih ke dalam negeri, setelah resmi diumumkan sebagai pemain baru di media sosial, minggu pagi Bali United akhirnya memperkenalkan Stefano Lillipalli. Stefano Lillipalli yang pernah memperkuat tim Indonesia ini akan menggunakan nomor punggung 87. Bali United akhirnya memperkenalkan pemain barunya di depan awak media dan supporter pada minggu siang. Sesuai kontrak, Stefano Lillipalli akan memperkuat tim Serdadu Tridatu selama 3,5 tahun. Stefano akan menggunakan nomor punggung 87. CEO Bali United, Jabes Tanuri, mengaku terkejut dan senang dengan keinginannya untuk bermain di Indonesia, khususnya untuk Bali United. Karena Stefano sendiri merupakan pemain yang berkualitas dengan perilaku yang baik. Kita banyak sekali yang memberikan pemain-pemain dari beberapa agen. Dan dari sana kami melihat berdasarkan, bukan hanya berdasarkan kepada skill, tapi juga apakah selama ini sama bermain atau tidak, dan juga attitude. Pelatih kepala Bali United Widodo Cahyono berharap Stefano Lillipalli bisa cepat beradaptasi dengan rekan-rekannya di tim Serdadu Tridatu. Mengingat pertandingan di kompetisi tahun ini cukup padat, sementara Bali United saat ini kehilangan beberapa pemainnya untuk memperkuat timnas. Dan kedua, Stefano ini sangat dibutuhkan di tim. Kalau kita di sebuah tim ingin eksis di atas, ya tentu kita juga harus ambil pemain-pemain yang memang bisa di posisi. Mudah-mudahan
kami tidak salah mengambil, ya, manajemen juga tidak salah mengambil untuk Stefano, sehingga posisi tim Bali United tetap di level atas. Sementara menurut Stefano sendiri, bermain di Indonesia adalah keinginannya sejak lama karena pesepak bolaan Indonesia cukup baik dan Bali United merupakan tempat yang tepat untuk mengembangkan baginya. The club really convinced me to come and I had the first conversation with Pak Peter and Pak Yabes and they gave me a really good feeling about the club and what they want and I told them what I expect, so the feeling was good and I always had a plan to play in Indonesia, so I think this was the right time. I'm already 27 years old, so make choices and I have the feeling that it was the right time now. Stefano Lillipaly merupakan pemain kelahiran Belanda 10 Januari 1990. Ia mengawali karir profesionalnya dengan memperkuat klub Belanda pada tahun 2010 hingga 2012. Dia juga pernah memperkuat timnas Belanda U15 dan U18. Pada tahun 2013 merupakan debut resminya bersama timnas Indonesia melawan Filipina. Stefano juga tergolong pemain serba bisa karena kemampuannya bermain di berbagai posisi. Di Bali United sendiri, Stefano akan berperan sebagai pemain tengah. Surya Sanjaya melaporkan untuk Net. Sosok Neymar, pemain anyar dari Paris Saint-Germain, kini tengah jadi primadona di sana. Seperti jersey Neymar yang laku keras, hari pertama penjualan terjual 10.000 jersey. Padahal harga satu jersey-nya saja 2,4 juta rupiah. Sudah lebih dari sepekan semenjak Neymar diperkenalkan klub ke fans Paris Saint-Germain. Perkenalan yang megah, penuh kebanggaan dan optimisme dari klub ibu kota Prancis ini. Sejak itu pula, Neymar terus bergaung dan jadi primadona oleh siapapun. Magnet Neymar pun menghipnotis segala usia. Tua, muda, anak-anak, laki-laki hingga perempuan. Tak terkecuali jersey Neymar pun laris manis. Ribuan orang berbondong-bondong rela antri di gerai official PSG demi mendapatkan jersinya. Dan pada hari pertama penjualan saja, jersey Neymar mampu terjual hingga 10.000 jersey. Dengan keuntungan 1 juta euro atau 5,6 miliar rupiah. Padahal jersey nomor 10 dengan nama Neymar dijual dengan harga tidak murah. Satu buah jersey PSG lengkap dengan nomor punggung dan nama Neymar dibanderol seharga 2,4 juta rupiah. Harga ini berbeda jauh dengan jersey pemain top Eropa lainnya yang hanya dihargai kisaran 1,5 juta rupiah saja. Nah, berikutnya ada aksi nekat fans PSG di Barcelona. Mereka sengaja datang ke toko produsen elektronik ternama di Barcelona hanya untuk mengganti semua wallpaper barang display dengan foto Neymar di Paris. Semua gadget yang ada di store itu diubah mulai dari handphone, tab, hingga komputer. Tak cukup sampai di situ, fans PSG juga membuat seragam dengan nomor punggung 10 bertuliskan Sequeda, yang artinya bertahan. Hal ini ditunjukkan untuk menyindir pemain Barcelona Gerard Piqué yang sempat unggah foto bersama Neymar dengan caption Sequeda. Kini para fans PSG beramai-ramai membuat sindiran keras melalui seragam modifikasi. Menyuguhkan suasana pedesaan, Ubud Village Jazz Festival kembali digelar. Tunggu sesaat lagi, tetap di Net Bali. Mengulas kehidupan tokoh berpengaruh di Indonesia dengan berbagai topik isu politik, sosial, dan budaya. Kemas dalam obrolan akrab dan informatif. Kepemimpinan itu tidak bisa satu bentuk. Kepemimpinan itu adalah about efektivitas. Apakah sebuah keputusan, sebuah pendekatan itu efektif jalan tidak untuk perubahan itu? Satu musuh itu terlalu banyak.
1000 teman dari lu kurang. Kira-kira seperti itu. Luar biasa, terima kasih banyak. Terima kasih. Satu Indonesia. Menyuguhkan suasana pedesaan, Ubud Village Jazz Festival kembali digelar. Tak hanya menampilkan musisi dari dalam negeri, event tahunan ini juga dimeriahkan musisi jazz luar negeri. Sejak diluncurkan 2013 lalu, untuk kelima kalinya Ubud Village Jazz Festival kembali digelar. Dengan konsep menikmati musik jazz dengan suasana pedesaan khas Ubud, penonton bisa bersantai dan menikmati alunan musik jazz yang dibawakan oleh musisi dari dalam maupun luar negeri. Ya, tidak hanya menyuguhkan konsep yang menarik dengan suasana pedesaan khas dari Ubud saja, namun Ubud Village Jazz Festival ini juga menampilkan musisi-musisi jazz dari dalam maupun luar negeri. Dan salah satunya yang menarik perhatian pengunjung adalah yang sedang tampil di belakang saya ini. Dia adalah Steph Berry, yang dimana dia sempat memperoleh penghargaan di tahun 2013 atas penghargaan sebagai musisi muda berbakat dari Australia. Selain Steve Berry dan Glenn Bushman Jazz Academy dari Jerman, penampilan musisi tanah air seperti Pramono Abdi Pamungkas, Sandi Winarta, Tesla Manaf, dan banyak lagi memanjakan penikmat musik jazz. Guna tumbuhkan minat musisi jazz dalam negeri serta menjaga tradisi festival ini sendiri, musisi lokal memang banyak dilibatkan dalam festival kali ini. Kita menjaga keunikan ya, bahwa apapun maintenance atau untuk menjadi tetap konsisten itu kan yang lebih berat tantangannya daripada untuk memulai. Nah, Ubud ini memang selalu unik, itu yang tetap kita jaga. Musik kita juga, festival kita juga unik karena hanya menampilkan line up jazz saja. Selain menikmati alunan musik jazz, pengunjung juga bisa berkeliling di stan kuliner bernuansa pedesaan yang apik ini. Cocok ya kalau untuk di Ubud dengan perpaduan jazz seperti itu tuh feel-nya lebih jadi enak, lebih dapat gitu. Jadi kita juga bisa enjoy gitu di Ubud. Terselenggara Sabtu dan Minggu ini, pengunjung yang ingin menyaksikan event tahunan ini bisa datang mulai pukul 3 sore hingga 11 malam. Vera Zenfia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Ya, hobi memotret kini milik siapa saja. Bahkan banyak sekali komunitas fotografi yang kini mulai menjamur. Nah, kali ini kita akan mengintip nih aktivitas komunitas fotografi dari para pegawai kantor Direktorat Jenderal Pajak. Dengan pencahayaan atau fotografi kini memang banyak diminati. Tak hanya muda-mudi saja, kini hobi memotret juga menjadi idaman bagi siapa saja. Banyak orang keranjingan dengan hobi yang satu ini. Maka tak heran jika banyak sekali komunitas fotografi dibentuk. Bahkan, para pegawai instansi pemerintah pun tak mau kalah. Nah, salah satu komunitas fotografi milik instansi pemerintah ialah DOF. DOF merupakan kepanjangan dari Direktorat Jenderal Pajak On Photobon. Anggota yang tergabung pada komunitas ini ialah para pegawai kantor Direktorat Jenderal Pajak. Komunitas yang terbentuk sejak 11 tahun silam ini kini menjadi komunitas fotografi yang cukup dikenal di kalangan instansi pemerintah. Jumlah anggota yang tergabung pun mencapai hampir 1.000 orang dari seluruh pegawai kantor Direktorat Jenderal Pajak. Meski terkesan menyimpang dengan bidangnya,
Namun justru adanya komunitas ini mampu menjadi pematik semangat kerja di bidang kehumasan bagi kantor DJP. Justru ini sebagai trigger juga ya, kalau saya lihat dulu DOF itu dibentuk hanya dengan karena rasa seneng, pengen berkumpul, pengen mengeksploitasi hobinya masing-masing gitu secara bersama-sama. Dan berkembangnya waktu sekitar tahun, ya 2-3 tahun kemudian, waktu itu DJP itu kan menjadi pilot project good corporate governance-nya di Indonesia. Jadi ketika kita ngomong transformasi kelembagaan, itu DJP menjadi pilot project. Untuk menjalin keakraban antara anggota komunitas, DOF pun mengadakan gathering yang dilaksanakan di Pulau Bali. Sebanyak hampir 100 orang perwakilan dari kantor seluruh Indonesia hadir pada acara ini. Mengangkat tema memotret kembali, penyelenggara ingin mengajak secara bersama anggota komunitas untuk berburu foto-foto indah di pesisir pantai daerah Sanur, Bali. Keindahan Pantai Karang dan Pantai Sindu pun tak ingin dilewatkan oleh tiap anggota komunitas. Kegiatan ini menjadi wadah untuk merefresh kembali hobi dari para anggota DOF. Setahun belakangan, mungkin Mbak juga tahu bahwa cerita DJP itu tentang tax amnesty, kemudian cerita tentang apa ya, penerimaan yang selalu turun. Nah, kita banyak dituntut ke pekerjaan. Sampai detik terakhir kita mau berangkat pun ada konsep pajak bertutur kemarin. Nah, ini makanya mungkin teman-teman termasuk saya ini kadang-kadang jadi lupa memotret. Nah, itu untuk refresh lagi, oke. Dengan terselenggaranya acara gathering ini, banyak anggota komunitas yang merasa terkesan. Mereka pun tak ingin melewatkan momen belajar bersama tentang fotografi. Senang banget, soalnya bisa menjadi wadah buat kita yang sama-sama punya interest yang sama. Soalnya ketika kita ada di satu komunitas yang punya interest dan passion yang sama, ambience-nya itu sangat mendukung kita buat menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Selain berburu foto di beberapa lokasi indah yang ada di Pulau Dewata, anggota komunitas DOF ini juga dibekali ilmu fotografi melalui workshop yang diselenggarakan di kantor DJP Kanwil Bali. Vera Zenvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri NET Bali hari ini. Kini Anda dapat mengakses NetZ, portal berita referensi Anda di www.netz.id. Dan saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Tentunya jangan lupa subscribe. Saya Vera Zenvia, matur suksma dan selamat beraktivitas. Om Santi, 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 Om. Nice to meet you, where you been? I could show you incredible things. Magic, madness, heaven, sin. Saw you there and I thought, oh my god, look at that face. You look like my next mistake. Love's a game, wanna play. Hey, hey, new money, suit and tie. I can reach you like a magazine. Ain't it funny, rumors fly. And I know you heard about me, so hey, let's be friends. I'm dying to see how this one end. Grab your passport and my hand. I can make the bad guy good for a weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. Cause you know I love the player, and you love the game. Cause we know we're reckless, we'll take this way too far. It'll leave you brainless, or with the nasty scars. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. I'll write your name. Share
buried lips, crystal skies. I could show you incredible things. Stolen kisses, pretty lies. You're the king, baby, I'm your queen. Find out what you want. Be that girl for a month. But the worst is yet to come. Oh, oh, oh. Screaming, crying, perfect storms. I could make all the tables turn. Toast garden filled with thorns. Keep you second guessing like, oh my god, who is she? I get drunk on jealousy. But you come back, it's time you leave. Darling, I'm a nightmare dressed like a daydream. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me once it's over. Say I didn't warn ya.